Kes ya. Kita melakukan perjalanan dari desa Jatidugo Gondang Mojokerto menuju Ngembat Gondang Mojokerto. Nah, kira-kira seperti apa perjalanan kita kali ini? Dan kita menemukan apa yang ada di sana? Kira-kira seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita masih melanjutkan perjalanan kita ya guys ya. Kita mengeksplor daerah Gondang Mojokerto. Mulai dari Desa Bening, nah kita lanjutkan lagi ke selatan guys. Di sini kita akan melintas ke Desa Jatidugo Gondang Mojokerto. Nah, dari Jatidugo kita akan melanjutkan perjalanan terus sampai menuju ke bawah perbukitannya guys. Nah, kita akan melewati beberapa desa. Kira-kira seperti apa jalanannya? Kita akan melihat seperti apa pertaniannya. Kita nikmati pemandangan alam di pedesaan guys. Nah, ikuti terus perjalanan kita ya. Kita lanjutkan lagi ya guys ya, perjalanan menuju Ngembat Gondang Mojokerto. Dari desa Jatidugo menuju Ngembat, kita harus menempuh sekitar 2,8 km melewati jalan yang bernama Jalan Rute Gerilya. Kalau dibuat jalan, menempuh jalan seperti itu kira-kira hanya membutuhkan 5 menit. Nah, kita coba jalan menuju ke arah Ngembat ya guys ya. Nanti di sana kita akan menemukan sebuah pura di tengah pedesaan. Ikuti terus perjalanan kita kali ini ya.